agung gati Allah itu, mulia dalam kekuasaan, agung, lebih hal leman selapu hal, pangit nyertaan kemuliaan, dan cakrawala beritaan karyanya. Sebilang jelur, ia pada terus nyertaan hal ni ke, dan sebilang kelam, ia pada beritaan hal ni ke. Allah ciptaan langit dan bumi. Ia dah miak manusia lemang kerepuk. Dan ni pun nafas angin canang hidup. Hidup dalam hidung ni. Allah maha pengasih. Ciptaan dan mama dan nina marak gambarnya. Ada Allah budi hubungan kancik ia pada. Lek penembeknya. Manusia hormatin dan muliang Allah. Hubungannya solah kancik Allah. Jangka leh sopok jelur. Belis cuba dengan Nina ni ke adina kelorang buat santik kanggur terkelor. Dan dengan Nina ni ke endah ngebeng tipat dengan mama. Akibatnya, manusia ngelawan Allah dan turut ke melena mesak. Dari upak dosana, manusia berkeliling kancah Allah dan tertudung sugul leman Taman Eden. Lagu Allah tetap ngasihin manusia. Ia nenteng kayun terpekelin kancah manusia ciptaannya. Lagu segera Allah terparang suci dan sumber keadilan saat sempurna. Lamun ia nenteng hukum dosa. Lek dalam kitab suci ini, Allah nyata yang rencananya jari nyelamatan dunia leman hukuman. Dengan sak penembek nenau rencana niki arane Ibrahim. Ibrahim nikah dengan sak soleh. Allah berjanji gangi canin ia berkah. Dan jari yang keturunannya marak geres li segara. Dan bintang li langit. Jari nguji kesetiaannya, Allah manekang Ibrahim ngurbanang bijena, jari tak aturan tipa Allah. Ibrahim percaya tipa Allah, dan kayun taat li Allah. Lagu sewaktu Ibrahim nganggaran ladikna genyematik bijena. Malaikat Tuhan segah ia. Malaikat dia keseru Ibrahim takut tipa Allah. Dan milih taat li Allah. Dan terus, Ibrahim seriuk domba mama sak tanggikna kesait li bebenas. Domba ni ke tersembelih si Ibrahim jadi kurban gentik bijena. Marak ni ke entan Allah nyatayan tipa Ibrahim. Bahawa domba atau hewan sepada jenisnya harus tersembelih jadi nutupin dosa sementara waktu. Jangka datang waktunya Allah nyediakan kurban sempurna jadi bayah selapu dosa manusia. Dosa semiak manusia berkeliling kancah Allah. Terganti sekurban sebab pesolah malik hubungan ia pada. Lek kitab suci ternyata yang arak supuk dengan sempurrau dari jari kurban sempurna bagi selapu dosa manusia. Mara domba mama sak gentik bijen Ibrahim. Mara ini keendah
Ia sarahu niki jari peganti manusia, jangka dosa na tak ampunin. Luik dengan nyebut ia Al-Masih, ia rahu jari damai yang manusia kanca Allah, sekali jari selain-lainnya. Beratus-ratus tahun sendimang kerauhan, para nabi sampun nyampe yang luih hal secara rinci mengenai Al-Masih. Sendimana, Nabi Yesaya sampun nyampe yang bahawa kelahirannya ni kejari sepuk mujizat. Sepuk dedara genteng gen petianang sepuk kanak, pengertian secara rohani ta'aranin, bija seasalnya leman Allah. Nabi Mika sampun nyampe yang bahawa Al-Masih gente bija yang lek Bethlehem. Sedang Nabi Zakaria nyampe yang bahawa ia gentama Yerusalem nunggang sepuk bagal. Dari terhianatin si Yudas salah sepuk pengiringnya. Nabi Yesaya nyampe yang napis agen telaksanaan si Al-Masih sewaktu irau. Satu sahang si Tuhan gen nyampe yang kabar solah tipa dengan sengsara. Ngerawat ia pada seremuk angana. Berita yang pembebasan tipa dengan tawanan. Dan nyampe yang tahu rahmat Tuhan tipa umatnya. Lamun marak nike, saya Al-Masih nike, le abad penembek, rauh sepuh Nabi pesengana Isa. Lui dengan paran ia sepuh dengan sak sendemana sampun tersampiang si para Nabi. Napi tetu marak nike, napi hidupnya tetu-tetu marak sak tersampiang nike, napi desidisa nike belean leman sepuh Nabi. Selanjutnya, niki riwayat hidupnya sak terbaik leman catatan para saksi, sak nyaksi yang mesak menurut kitab suci. Adik itu ini ngerti dat mau manfaat lemang kehidupan desi di Isa. Peranan desi desa telah konang si supu aktor. Timan dia arah dengan sepantas ngelakonang ia.